Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sibuk banget ini, cuma punya janji mau review topper ya. Ya, di sela waktu istirahat ini saya coba lah. Saya sibuk soalnya ngurusi di belakang binatang kolam kalau gak ada orang ini. Ya, saya usahakan sekarang. Kita kenalan dulu topper ya. Apa itu topper? Topper itu ibarat orang beli lapisan lagi ya. Kalau ini kan build top, terlihat menyambung, menempel. Kalau ada yang dinamakan plus top, bentuknya kotak, secara tampilan kayak menyatu dengan kasur. Kalau ini build top ya. Terus ada lagi yang dibilang topper. Topper itu coba buka di Comforta X, itu generasi kasur terbaru Comforta X. Jadi beli divan dan base ini apa ya, semacam kasur, tapi ini atasnya bisa diganti-ganti. Itu kalau nggak salah ada 5 pilihan, yang bahasa Indonesianya awan, batu, apalah gitu ya. Itu bisa dibuka-buka, itu topper. Dan beli yang seukuran 7 cm 8 cm itu harganya sama dengan kasur yang standar ya, yang 1.500 sampai 1.750-an itu. Toppernya Comforta X. Jadi coba dulu buka Comforta X. Nah, kalau orang ada yang tanya, "Mas, saya kasur kan rusak, mau dibelikan topper." Banyak memang di online, topper itu mulai dari 5 cm sampai 10 cm. Nah, permasalahannya yang pernah saya bilang waktu itu, ini kalaupun toppernya dibelikan Comforta X yang paling mahal di pasaran, tetap gak enak ya, tetap gak menemukan sesuatu yang berubah banyak gitu, karena sedikit banget. Nah, ini kasur saya, sehari-hari saya tidur di sini. Ada dua malah, di dalam kamar dan di luar kamar. Kenapa kok tidur dia? Jagain ikan di ikan koi ya. Kapan-kapan saya review yang di ruang tamu itu. Saya pakai ini. Ini jenisnya rebonded R50, tebalnya 5 cm. Oke, tak coba. Kalau saya duduki, ini kan American tipe bawah ya, superior, supreme ini. Nah, ketika diduduki turun, topper itu menjadi tidak berfungsi karena yang bawah turun. Iya mas, ini kan cuma supaya apirnya gak kerasa, gak nusuk-nusuk, gak tajam. Ya tetap ininya yang rusak. Jadi ini beli baru tapi ininya rusak, gak bisa, tetap turun. Oke, saya pasangkan topper ini. Tak ambil topper dulu ya. Ini topper. Oke, lanjut. Ah, ini saya baru ambil topper. Ini di atasnya yang tadi, namanya Imperial. Kita coba. Kita coba ya. Banyak turunnya apa enggak? Sedikit turunnya, sedikit, karena kasurnya yang keras. Kalau saya duduk di sini, katakanlah sampai gini ya, nih turunnya banyak karena yang bawah ngikut. Topper ini kan cuma lapisan atas. Kalau saya duduk di sini, nggak begitu banyak turunnya. Sama-sama American, ini tipe bawah, nomor 2, ini nomor 3. Nah, jadi topper itu ya percuma. Mending pakai ini, taruh di lantai, enak. Saya menyarankan orang yang sakit punggung, punya kelainan tulang belakang, pakai ini, taruh di lesteran. Taruh di keramik, taruh di granit,
atau apalah ininya ya, bahannya. Jadi itu enak. Kalau orang sakit punggung, tidur di keramik, dia tambah sakit semua. Ininya keras. Mau tidur di kasur empuk, katakanlah ini empuk, tambah sakit semua gitu. Jadi topper ketika ditaruh di kasur yang tidak sehat, gak berfungsi banyak topper itu. Malah dipasang gini tetap gini, karena bawahnya gak siap, gak sanggup menahan beban dari orangnya ya. Oke, itu penjelasan saya. Kalau mungkin kurang detail, kurang apa, komen aja. Nanti saya by apa ya, tak bales sih. Jangan ke WA saya, nanti kalau ke WA ganggu saya malam-malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.